Channel. Di video kali ini aku ya iseng-iseng aja, kali ini aku mau makan es batu, guys. Nih. Tuh. Nih aku tunjukin kalian, aku mau makan es batu. Tuh. Ini porsi ibu hamil makan es batu. Aku nggak tahu sih ini boleh apa enggak, tapi aku sih dilarang buat makan es batu, tapi aku suka banget makan es batu. Dan kali ini aku mau campur sama yang namanya Milo gitu, guys. Kenapa ini, coba? Pernah makan es batu tuh sensasinya kayak gimana ya gitu ya, karena aku habis dandan gitu ya, dan murid aku kayaknya pengen makan es batu, jadi aku makan es batu ditambah sama Milo. Nih. Terus aku taruh aja di sini. Gak dimakan dah. Jadi guys, aku akhir-akhir ini gak bikin video DIY room dekor atau DIY paper flowers atau DIY apapun, karena aku lagi gak fit gitu, tubuh aku lagi lemes-lemes gitu, guys. Jadi moodnya tuh kebanyakan buruk banget, jadi bad mood gitulah setiap hari. Dan aku bikin videonya kalau mood aku itu emang bener-bener bagus gitu ya. Terus kalau misalkan bikin DIY, itu butuh waktu yang lama gitu, sedangkan mood aku tiap harinya nggak bagus, hampir nggak bagus gitu loh. Karena aku lagi, alhamdulillah, lagi dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Banyak sih yang larang aku makan es batu saat hamil, nggak tahu kenapa, tapi banyak juga dari kalian yang bilang kalau es batu sama yang manis-manis itu nggak apa-apa, malah bikin baby tambah besar gitu. Tapi kok ya keluarga aku ngelarang gitu ya, mungkin takutnya pas mau keluar itu susah kali ya. Gini aja deh. Thank you.
Udah deh guys, aku udah makan es batunya dan ini mono api dan ini besar banget, nggak bisa aku gigit karena aku lagi make upan, jadi aku gak mau gigit yang besar besar. Tam gitu aja, karena aku gak ada stok video, jadi aku bikin video yang gak berfaedah ini ya guys. Okay. See you in my next video. Jangan lupa kalian subscribe dan like video ini.